Silakan Ashraf. Baik, terima kasih Mac dan juga Munawar di studio utama. Selamat pagi Malaysia adik-adik. Say hi. Hi. Selamat pagi Malaysia. Comel adik-adik, happy dapat kembali ke orang kata tadika pada pagi ini. 1 Julai merupakan tarikh bukan sahaja Taman Tema kembali beroperasi seperti biasa dengan SOP baru, tapi hari ini juga tadika juga turut kembali beroperasi seperti biasa dengan penerapan normal baharu. Dan juga untuk cerita pagi Selangor kali ini, kita bersiaran langsung daripada tadika Bahtera Ilmu. Jadi untuk mengetahui selanjutnya, kita bersama dengan tamu yang cukup istimewa pada hari ini untuk menceritakan sedikit sebanyak bagaimanakah penerapan SOP yang diterapkan di Tadika Bahtera Ilmu, merupakan Puan Fazilah B. Abdul Rahman yang merupakan pengurus Tadika Bahtera Ilmu. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah sarapan Puan? Belum lagi, sebab terharu sangat hari ini kan, hari pertama. Jadi dari awal pagi lagi kita dah buat persiapan. Cikgu-cikgu kita datang sini seawal 7 pagi lah. Nak pastikan semuanya berjalan dengan lancar. Daripada awal sampai ini. Ini saya rasa bukan saja terharu ni, nervous sekali. Sebab kita sedang live di Selamat Pagi Malaysia ni. Okey, baik. Sebelum kita nak masuk lebih mendalam kepada SOP yang dilaksanakanlah untuk tadika di sini, secara keseluruhan berapa ramai murid dekat sini? Okey, kalau sebelum PKPP ni, memang kita ada lepas lebih kurang 100 lebih. Tapi untuk sesi persekolahan sekarang ni, kita ada dalam 50 lebih. Sebab kita buat survey untuk parents, siapa yang nak masuk untuk Julai dan siapa nak masuk untuk Ogos. Jadi kita siapkan kelas tu according to the survey punya result, supaya kita boleh atur kelas-kelas mereka. Jadi kita terus masuk kepada pengkongsian untuk SOP norma baharu ni. Jadi boleh ceritakan sikit apa yang disarankan oleh kerajaan untuk buka Tadika Bahtera Ilmu ni sendiri? Okey, SOP untuk prasekolah memang sangat ketat. Okey. Jadi dari awal dari kita terima kanak-kanak itu, kita dah kena mulakan lakukan SOP yang ketat untuk budak-budak tu. Sebelum ini kita memang boleh jumpa mereka, mereka boleh salam kita, kita boleh hug mereka pagi-pagi kan. Tapi sekarang kita dah buat SOP yang disuruh oleh kerajaan. Kita dah mulakan dengan cek temperature mereka, dengan sanitize tangan dan sanitize kasut mereka. Kita just macam hello saja, macam itulah. Kita tak ada peluk, dah tak ada apa-apa lagi. Tapi kita buat banyaklah garis laluan yang sesuai hingga ke kelas mereka. Basically kita dah bagi tahu yang untuk seminggu dua ni kita akan latih mereka rutin ni sampai mereka rasa rutin ni menjadi satu normal untuk dia orang, baru kita akan masuk dalam pengajaran. Sebab sekarang ni mereka masih lagi macam tertanya-tanya, kenapa kena jalan ikut step sini, kenapa kena semua tu, mereka masih tertanya-tanya. Tapi insya-Allah beri mereka seminggu atau dua minggu, mereka boleh lakukan benda ni. Tadi Puan ada cakap mengenai kesan suhu badan, lepas tu hand sanitizer. Itu bahagian sebelum kita nak masuklah depan sana kan. Yeah. Jadi bila dah masuk, ada tak benda-benda yang diamalkan untuk kita jagalah mereka ni daripada COVID-19? Okey, bila dia orang masuk, dia orang ada laluan mereka sendiri untuk masuk dan keluar. Dan mereka terus ke kelas mereka. Di kelas mereka, guru mereka tunggu mereka untuk mengambil temperature lagi sekali dan juga untuk hand sanitizer lagi sekali sebab mereka dah buka kasut. Dan dia masuk ke kelas, mereka akan duduk di tempat duduk yang khas untuk mereka. Mereka ada kontainer buku yang khas untuk mereka. Mereka ada stationery set yang khas untuk mereka. Dan di dalam kelas, guru, dulu kami letakkan guru di tepi whiteboard. Tapi sekarang kami letakkan mereka di tepi pintu. Sebab kita nak tengok laluan kanak-kanak itu masuk dan keluar. Dan mereka akan dipantau bila pergi ke bilik air. Bilik air, mereka ada SOP untuk pergi ke bilik air. Minum air juga ada SOP. Sebab SOP tadika tidak dibenarkan bawa beg, tumbler atau apa sebarang benda daripada rumah. Jadi itu yang kita nak kena latih mereka. So insyaAllah perkara-perkara tu once mereka dah dapat, akan jadi mudah untuk mereka. Dari segi penjarakan sosial dalam kelas macam mana? Semua tu kita buat body to body 1 meter. Tempat duduk mereka tu.
Jadi memang semua khas untuk nama mereka, tagging semua ada. Macam benda ni kan norma baru kan. Ada tak macam cikgu-cikgu apa, kenapa kena buat ni, kenapa macam ada tanya-tanya ke apa semua? Mesti kanak-kanak mesti akan tertanya benda tu. Tapi saya rasa di rumah lagi ibu bapa telah memberitahu mereka banyak perkara. Mereka sendiri, kalau kami tengok dari pagi tadi mereka masuk, mereka macam relax saja. Mereka ikut saja apa yang kami suruh. So saya rasa memang didikan dari rumah dah terlalu apa tu, ibu bapa dah banyak lakukan pada mereka. Jadi tak ada masalah sangat di kelas. Mereka duduk tempat mereka sendiri. Saya harapkan cuma guru-guru akan teruskan dengan cerita-cerita tentang SOP ini, maka mereka akan lebih faham akan apa tu, kenapa kita lakukan SOP yang ketat ini. Kalau macam sebelum ini untuk hari yang biasa, dalam satu kelas tu berapa orang? Hari biasa memang kelas kita pun tak ramai, dalam 12, paling tinggi maybe 14. So sekarang ni kita dalam 10 macam tu. Kita buat, kita itu SOP yang diberikan pada kita adalah terpulang kepada keluasan bilik kelas itu. Sekarang ni kelas tu kalau besar maka boleh ramai lagi, as long as 1 meter body to body. So macam sekarang ni kita ada 12, 10 terpulang saiz kelas. Tadi kita dah ceritakan, kita dah sentuh bahagian sebelum masuk, masuk semasa dalam matalika ni. Kalau macam murid-murid nak keluar apa semua dan sebagainya, ada tak benda-benda yang khusus dilakukan untuk memastikan diorang sentiasa bersih daripada benda-benda yang tak berapa nak suci? Okay. Sebenarnya makan pun di kelas sekarang ni. Jadi maksudnya bagi saya, saya rasa kita perlu pantau mereka sehingga mereka faham beberapa perkara ini dulu. Bila mereka dah faham, baru kita akan aturkan aktiviti keluar sedikit. Kita mesti biar mereka faham dulu. Jadi memang makan pun dalam kelas sekarang ni. Jadi maksudnya diorang pergi toilet, makan, dan kita kena buat latihan ataupun kita mesti didik mereka dulu sampai mereka faham pasal SOP ni, baru kita boleh nak bawa mereka keluar sedikit dan sedikit. Jadi dari segi, kan tadi ada anak murid mungkin yang dia teragak-agak macam nak terima ke apa semua dan sebagainya, ada tak apa-apa planning ataupun perancangan untuk orang kata nak bagi penerapan yang lebih berkesan ni untuk norma baharu? Saya dah sediakan satu lesson plan pasal COVID-19 ni, dan kami telah buat pelbagai lesson plan yang akan kami terapkan kepada budak-budak ni. Dalam sebulan kalau kami dah buat lesson plan ini, insya-Allah saya rasa mereka akan faham. Aktiviti kami memang ada berunsurkan bahasa ke, sains ke, semua kami masukkan dalam lesson plan tu supaya mereka lebih faham. Terima kasih kepada Puan Fazilah B. Abdul Rahman. Okey, Puan. Okay. InsyaAllah lepas makan tu hilanglah mengah tu. Okey, baik. Apa pun, orang kata semoga dipermudahkanlah urusan untuk operasi orang kata pembukaan semula sekolah tarikat ini. Sebab apa, kita betul-betul nak lindungi murid-murid kita ni. Sebab golongan kanak-kanak adalah antara golongan yang orang kata mudah nak terdedah dengan COVID-19. Jadi apa yang dilakukan di Tarikat Bahtera Ilmu ni memang cukup bagus. Sebab betul-betul awal orang kata dengan rapi, kebersihan dan juga lain-lain yang boleh mengelakkan daripada COVID-19 ini. Itu saja untuk cerita pagi negeri Selangor. Kita terus kembali bersama dengan rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.